Tega. Kemarin main lawan Pondra tahun 18 ya, kita kalah 30 menit. Berapa menit, Bos? Main 30. Mau main juga gua masukin sok. Halo. Kabar Makassar kali ya. Iya, enggak boleh. Ayo login ML. Matthew kebantai sama aku mainnya. Enggak, beda 5 doang. Dadahin dulu dong. Kalau ada nyala, dadahin dulu kali. Si coachnya ngalangin deh. Awas, cina ci. Awas. Aduh, Nutrisari jadi asin. Pake lah. Progresnya cepet juga ya. Kirain gak ada mentalnya. Ternyata ada. Oh iya. Ngapain guys? Biasalah, nyanyi-nyanyi. Jadi ini tuh kita Kekeluargaan. Gini banget loh kita tuh sebenarnya. Karena bawa mobil juga banyak gak. Karena kita keluarga. Jadi tur keluarga. Kebanjaran doang. Udah enggak jauh-jauh amat. Iya, enggak jauh-jauh amat, cuman ya kita namanya kita juga keluarga. Keluarga. Soalnya udah gini mah deh dia. Cinta. Kan nanti pulang sendiri. Ngapain dibuka? Ambil itu, ambil baju. Ambil baju. Itu ambil baju ke kaucik sana. Diisi aja, kamu jangan apa-apa. Kan ada yang nyelamat di sekarang. Ada yang kasih nampak kuatan. Kalem aja. Boleh. Apalagi tadi ada yang dikasih jimat. Pasti bagus mainnya katanya. Bagus mana? Woi. Udah rekord dong. Udah. Halo Kak, jadi ini Matthew airnya tumpah di sini. Dia sangat kasihan. Satunya basah. Dia enggak bakal MVP lagi. Enggak tahu sih. Emang enggak pernah MVP kan? Tuh, sepatunya aduknya di tiba-tiba pakai sepatu juga, Kak. Jarnya. Terus nanti dia ngelapak ya apa pakai tanah. Kita sebentar lagi main ini jam. Ini jam. Mau makan yuk. Bawa galon enggak sih? Enggak. Aduh, gua minum pakai apa? Nanti pilih. Ini jam 12.19. Kita jam 2 akan main, doakan semoga kita menang. Amin. Udah siap belum nih? Udah dong. Tapi ini belum ya? Belum tuh, basah. Kolam renang tas ya, cuci gratis. Bisa numpang ya airnya. Cuci tas gratis. Alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu supaya bisa dihasilkan yang terbaik. Amin. Ayo berdoa dimulai. Terus sesuai kepercayaan ya, Ben. Amin. Pelan-pelan. Aku sound 3, 1, 2, 3. Aku. Enggak ada. Jogging biar kita sekarang ada di Banjaran dan ini namanya Zadi Gema Basket Volleyball Club. Kita akan tanding volley karena kita sangat mengidolakan ini udah dari Stadion. Tahu hubungannya kok pada diam nih gua. Kita sekarang lagi mau ngantri. Hah? Ya. Kita sekarang lagi mau ngantri. Kita mau masuk. Persiapan kita akan ganti baju.
Jangan tabrak atuh, Bro. Enggak tahu mikirnya mau keluar. Ini ada Oppo yang bisa kalian beli kapanpun dimanapun. Ini gor tapi ini bau makanan. Ini berkedok resto ini. Guys, di sini sekarang lagi ada yang main. Kembali lagi bersama Farel Galantino. Di sini lagi ada yang main. Kita akan masuk, guys. Ayo ikuti kita. Anjay, gitu cocok aja. Bilang itu ikuti kesuan kita kan. Stream.
Susah nggak tadi lawannya? Enggak. Enggak? Wih. Thank you.
kayak gini. Waktu itu pas kita lagi ngelawan Satria Muda Garut, Unas Muda Garut, pas kita ngelawan Unas Muda Garut juga sama kalian, cuman sekarang udah lebih baik. Coach suka reboundnya Alin, loncat. Coach suka reboundnya Claire. Coach suka reboundnya Ila. Ya. Coach udah suka semuanya. Udah bagus, udah banyak perkembangan. Cuman emang ini bukan harinya kita aja. Ya. Sebenarnya kita ada peluang buat menang. Cuman ya begitulah. Mungkin ini belum hari kita. Gak apa-apa, masih ada hari Rabu, satu game lagi. Ya. Terus nih buat orang-orang yang di play-nya sedikit, buat orang-orang yang enggak dimainin sama sekali pada saat game tadi, jangan berkecil hati ya. Jangan berkecil hati. Coach bukannya enggak mau mainin kalian, cuman emang situasinya lagi benar-benar baik banget ya tadi. Seharusnya juga pas mau terempat, harusnya kita rotasinya pas 1 menit terakhir harusnya udah dirotasi sebenarnya, karena udah kalau coach bilang sih udah mustahil buat kita nyusul sebenarnya ya. Cuman coach kan harus diskusi dulu sama yang lain juga ya, gitu. Hey guys, lihat yang kalian takutin terjadi gak? Terjadinya dari mana? Nah, katanya lawannya gede-gede, takut ini buktinya. Tinggi-tinggi, buktinya kita cuma beda berapa tadi? 3 poin awalan sebelum akhir game. Kita cuma beda 3 poin 2 quarter loh. Benar gak? Buktinya kan tidak ada kan? Oke? Kalian, ini jangan ketakutan. Jangan ketakutan sendiri. Lihat lawan ketakutan. Oke? Kan udah satu-satu udah coach kasih tahu. Lebih berani. Itu gak akan terjadi. Semua ketakutan terjadi karena kita sendiri yang itunya, sekolahnya di otak. Oke? Paham sampai sini? Udah. Pak Cioma apa ya nambahinnya? Sedikit aja lah. Kalau udah jam segini, Setengah jam. Hari satu. Kadang ya, orang tuh mereka tuh sering kali nyalahin orang lain biasanya. Gak mau nyalahin diri sendiri. Kebalik kalian tuh sering banget nyalahin diri sendiri. Calling, aduh aku salah. Shooting gak masuk, aduh shooting aku gak masuk. Loh aneh, orang mah blaming tuh kalau mau nyalahin orang lain. Ini mah nyalahin diri sendiri. Ya mau gimana tuh, dunianya udah kebalik gitu ya. Kita biasa nyerang lawan malah nyerang diri sendiri. Ya akhirnya apa yang bikin kalian main jelek? Ya sebenarnya diri kalian yang sendiri. Kan sederhana kan, bener nggak ya? Akhirnya kalian tuh karena blaming ya, kalian tuh mikirin kok gua jelek ya. Oke, buat hari ini go up. Oke, yuk sama kayak gitu. Harus tetap happy loh. Tadi kita suka jadi bikin nggak akan kalah. Tadi ada trampolin kan, tinggal tadi yang bilang nggak jadi. Ya tadi itu bisa kalah coach karena gara-gara coach ya mungkin karena apa ya kak misi mobil mau lewat kenapa tuh karena
saya tadi gugup pertama kali, ya, itu wajar, tapi performance melebihi ekspektasi kita lah sebagai coach. Iya, gitu. Gelas segini ekspektasi ya. Ketika dia perform, wah gede lah, sebut lah, sebut gelas.